Rencana Wali Kota Jambi Syarif Fasya untuk menjadikan Danau Sipin sebagai wisata ekonomi dan destinasi wisata unggulan Kota Jambi disambut baik oleh warga sekitar. Seperti yang diakui oleh Kamelia, dirinya mengatakan bahwa sebelum dilakukan pembangunan, Danau Sipin menjadi kampung yang kumuh. Dengan adanya pembangunan, maka kampung mereka menjadi lebih maju, serta masyarakat sekitar juga ikut maju. Meski demikian, warga masih mengeluhkan dengan adanya pandangan negatif dari masyarakat luar dengan warga Danau Sipin. Kamelia mengaku banyak pemuda Danau Sipin yang melamar pekerjaan banyak yang dipandang negatif, sehingga membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Kamelia mengatakan bahwa tidak semua masyarakat Danau Sipin buruk. Selain itu, warga juga mengharapkan pemerintah dapat membangun sekolah menengah pertama di kawasan Danau Sipin. Mengingat di Danau Sipin terdapat 2 SD dan 1 madrasah ibtidaiyah yang lulusannya dapat melanjutkan SMP di sekitar tempat tinggal mereka. Mbak, di sini kayaknya untuk masalah lapangan pekerjaan kayaknya masih ada cekalan-cekalan yang masyarakat Danau Sipin masih negatif pemandangannya untuk masyarakat sini kan. Jadi kasihan dengan yang pemuda-pemuda mau melamar pekerjaan dengan nengok KTP orang Danau Sipin dengan masalah yang kelurahan legoknya. Nah, itu masih kayak masih ada yang negatif-negatif pemikirannya. Suci Mahayanti, Jambi TV.